Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Bangka melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menggelar verifikasi dan validasi data Dapodik bagi operator sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Bangka tahun 2022-2023 di Hotel Tanjung Pesona Sungai Liat, Rabu, 10 Agustus 2022. Data pokok pendidikan, Dapodik, ini merupakan suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidikan dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan, verifikasi dan validasi data pokok pendidikan jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Bangka dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Lebih lanjut beliau, menghimbau pentingnya updating data pokok pendidikan adalah sebagai acuan dalam pengajuan anggaran. Selain itu, untuk pemutakhiran Dapodik semester 1 tahun ajaran 2022-2023 cutoff sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.